Tengah anak susah ni dah ibadat. Ada susah ni dah ibadat. Yang diganti oleh Allah. Hanya kalau dah dengar juga dalam sejarah pemasaran Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim di mana dicoba oleh Allah? Ibadat karena anak buah. Dia berdoa kepada Allah dan anak lelaki yang kalau beri yang dalam makanan. Kau ada berdoa ni kan? Dia kau dah buah. Artinya gayu berkorban karena malaikat keberang. Ya Allah, yang buah ibadat Nabi Ibrahim dengan senang hati. Oh, dan nanti ya, anaknya ni kata dari ini beri Allah yang ada dari anak liannya ibadat ni. Maka perlu mah dia lah tanah gayu kau dah buah. Diperintahkan untuk menyembelih. Abi dari obinya abi datang tetap dalam puasa. Kecuali kita pulang, engkau tak ada ingin kena sembelih Nabi Allah Ibrahim. Baru aku pegang di malaikat. Ya Allah, kau ikut aku pergi. Hei, kau pegang ikan hati kau. Kau pegang ikan aku punya terjadi hana lihat ni hang di madalik. Ini terjadi dia kau dah kuat ni jinya akan diprotek. Mana diproteknya ikut aku? Kau ada yang mana mati kau perkodaan? Dia cok tikam lagi tikam Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, nanti di sana sepekat punya malaya ke. Kompak. Bagus, kan kompak baru lah. Ya Iblis, ya pegang pada Nabi Ibrahim. Alah Ibrahim, aku kau pegang. Tak tahu mana kejaman kau tak pernah kakak aku ada kompak bangai kah. Bajak nak betul dengan Nabi Ibrahim, aku pegang bagus. Kajak lah pegang tadi Iblis, pakai aku ulung, ikan kanan kah putih, pakai urutan kah malu. Dedoi bedoi iblis yang ijak ke depan tadi darah ikah yang tak tahu mana yang kamu kamu lahir lah urut tadi kamu tahu aku tak darah meningai ke eh kami yang lekai kau ke tadi aku tak tahu lupa tak kuat ni lelaki aku kecoh nak betul lah tadi darah hat saya lip mah ke lah saya pun nolong kan ni yang nama dia tak tahu mah ke kecoh betul darah karena hal ini benda hijab pada Nabi Ismail hai Ismail katun ni kan kau tak boleh lah baru dua orang orang yang dunianya mengambilkan duri dunia dalam kaikong dan buah kamu dah kamu luang kali Nabi Ismail jangankan lung kekong daku lebih baiknya untuk terima yang memangnya keputusan Allah pilihan ayah lung hantarlah yang lung tepuai lung hana ayah yang hana sayangkan orangnya kekong daku lung karena perintah Allah kekong daku lung ayah lung tengah menjalani perintah Allah. Lom hawa aku tibu dip lagi urlai. Lom hawa aku tibu tenang lagi urlai pun wewe dalam dunianya. Tapi lom han ku putro tenang lom. Manya memang ayah lom lain diterima perintah bahawa Allah. Gejok anu bertele Nabi Ismail gerham lom. Ya kena pegah nan debu. Awak tetro ulung yang ucam baru daya maka. Bek gelam ucam dia kau ucam-ucam. Lagi orang ia itu ti pasin lah ibu bapa raya jarum kalau macam lo, ikannya kalau belum kegrup lah jenis lah membuat. Jadi latah, latah hanampu ba. Ya orang ia pegah, benda orang tukang macam ia pegah malakau ni. Hai pulain. Anak perempuan, kita ni nak tengok hati pegahnya. Yang melatah ni, yang malakau ni, yang kai iam, kai kepuanya kan. Baik tanya, tanya tanya nampu tanya yang dah tanya kibai dah oh kibai dah putera yang kibai dah kalau tak pegah dia urang jihonya urang tak pegah dah nah go yang kerja orangnya rumah dia pegah batal ke pegah hai bai drone ke pegah kah nak pegah baka urusan kah kat yang dia hai kena pegah tiba lo. Ya dia melata, mentangnya hana tak perumun, mentang perumun. Mana nanti pro udang ya ini panjuk, ini pekacau pikiran dia. Ya apa kan? Baik dengar dah nama pro baru lain. Cukuplah engkau dengan Allah. Allah. Kenapa yang mentang musyawarah? Tapi tidak musyawarah bau udang kalau berdiam pah baik juga. Atau waktu dia yang naik dipuai kau. Ha, apa itu? Jadi bagaimana? Jika tak pegang, maka memang na solusi. Daya kim na solusi? Pegah. Tapi yang terkebi terus hijau ke masalah, iya. Yang pun jawab ada puji matanya. Dia kata dia pegah kehampai lagi yang bun ketanya. Kan salah dia punya. Yang yang badra pun tanya, kau belum know you. Bukan ada rupa, cok silap. Hei pun tak tanya, kitab-kitab tak lho. Hei, dia kata yang patah serta, tak tahu tanya. Wata kamu rupa, anak kita lain, dia tak tahu.
Yang mana apa kita kalau nak cilok lain kerana lain kedudui. Yang payah terkampang kita. Olehnya ibu dah huru ngadam hana thilok beratma hana thilok beratma. Ya mana? Ibu jawab mana? Yang mana? Tapi udah pegah. Hanya ikan bahasa yang kadengar. Yang akan, yang kan atau aku pegah hilok meniah. Yang kan tak aku pegah liah dengan lo. Kenapa urusan kah? Kenapa urusan kah dengan lo dengan huru kiamat? Yang nyanyi mendengar dengar, yang memang katanya jir kamai mada kamu buat. Tapi punya andai kata han selamat ke urut kiamat, kamu han selamat mereka dengar. Sebab benar namanya gara-gara dengar apa atau macam yang pikiran itu pada tingkat rumah rumah tak? Mak putar masalah ni. Hei kan, nah ulah kampung nanti orang dengar lah tak apa kah? Nah kejadian lah kampung gara-gara pagi ada niat lang juru duduk truk mangan ya. Dia pukul ngampung pakati kumulah. Oh, kabar mai. Nyandung. Nyankan bak tak beda. Bak tak duk, payah tak beda. Bak tak eh, payah tak tarik ijah limut. Yang tukang pengah, anak-anak dia lagi haji. Lagi anak-anak dia juga temayak. Tapi macam mana, kibar dengan mahal tu. Tanya kai poh le urang kai goi di lego baru ru hutai ana pai ru kai goi tu. Guruji, nya permainan guruji. Ha, ba main main kandang, ba main main kadeti, ba main main ci, ba main main grup kaputo ka. Ka pagi. Nya pagi nya me de di tempat ke kayak buah buang pagi rumah ngan tu ko u ke bejero. Ana gedri mang laporan. Lom kai po ko sopo god gede ne. Nya geda ai de berji urang magun ka nya de dion tro laporan me laporan ka tengah gumaguan madepu. Geli de ne aja madepu ge ate guru ge ruge bu. Adapun tengah gejurung-jurung gua. Toko ai temping. Ka de geli pagang ka geli. Ipo ko sopo. Hiji ya kena utau anak gadu. Kata dia, dia dah pergi kena pembela. Kau lompah dan duk puk berdua mendukung. Nyawa kaya pegah kena. Maya terkedi hae kata dia tekan pergi. Baik kajak dia nak main tengok. Kena kat bela dia. Jarum tang yang urang jaman. Dia yang pesetet haba. Yang kedengar dengan punyong. Ya ini dia ni maya merah. Orang ini akan tak boleh pergi. Ya, ya pegang ke dia untuk beliti. Tapi beliti dia yang jepul, akhir laporan lah, eh, pijat. Eh, terima laporannya ni. Laporan lah, eh, nak tahu betul. Habis tengah ni, apa yang nak, ni baru kau dua ikan tu. Olehnya, nak urim, hana terpengaruh, mana nak terpengaruh, mana melintai, ya. Ya, habis lucu lah. Ini melintai, ya, tapi baru lewur, atau rumah tanya, kaya pegar lagi, ya. Ka bedah ma tuan yak mau pergi ngan bitan gara-gara thala haba melit. Nya hana ye. Pergi hana. Nya hana kun kunyo ku hana. Nya fitnah. Fitnah dalam kehidupan. Tanya apa dalam doa Allah Taala begitu jauh tanya daripada fitnah yang na dalam atau do. Nya kehidupan tanya hari-harinya buthe disifar de. Jadi dah coba mengerti danyo atau dunia nyo menempah beruka danyo to laju-laju ngatawa ba Allah Taala mentamah to hijrah berarti mentamah tawa ke danyo tawa ba Allah Allah akan ka payang te olehnya salah ke danyo nya ni urang nyo kan tak pegah je baju-baju tak pegah gerot te be le ke danyo terjadi sengketa batin gara-gara peyatan yang melain dengan jiwa tak mengadu ba urang awak te bi pengalaman ji. Menyakiti terima mengadu ni kenapa? Kenapa ya? Tabaknya kita mengadu kalau nanti apa tak kalau nanti apa tak baik dengar. Mesti terkedi ni jah balu. Ni jah balu ni urun ron dari ni jah jah. Mesti terkedi tu tu ini atau pun jah bayar, jah babi, jah bawalin, jah bawa barang kat tau. Ni apa pegah masalah bro. Puruh ni jah balu. Ilung tengah sakit juga aku. Hei, tak tahu tanya lagi aku jawab. Ikut aku tengah berat sakit. Ikpah aku jawab. Artinya pah masalah tanya pegah le urang dengar dengan masalah tak pegah tak pegah ju yang kaji pegah ya
Mereka kira-kira hanap pah dengan maksud kudanya mati lupa kan? Yang iamnya. Ini hanap wah saja akan main orang. Mulai. Tapi tak banding-banding masalah. Ini je anak apakah Pak Lu? Ilung tengah puing rai dah berjarah pula. Iya. Ini ada pah sana. Bukan hampah pada tengah. Ada jir. Bak tak jauh pada tuan temayang ni. Kalau tentu pah pada jauh. Kalau di tengah dah hampah. Yang tanah pegah kita mengadu pada manusia tidak pernah mendapati jawaban yang sempurna. Tak temayang bau dia nak nampak atau mikir dia. Karena dia dah hantar beli pikiran. Tanya yang baru lain. Nak nak pikiran baru untuk menghambung. Yang lain tak pulang bau Allah. Yang hantar tak jalan pulang bau Allah. InsyaAllah yang selamat. Akhirnya. Wallahualam.